itu semua bahwa program kerja BN BNN BNRI Republik Indonesia itu ada juga program kerja Pak Lulusi sekarang mantan Kapolda Bali. Yang pertama hard power, kemudian yang kedua ini ke soft power, dan yang ketiga smart power. Dengan kepala desa, Bendesa, Babinsa, Babinkamtibmas, seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama kita menggelorakan program Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yaitu salah satunya soft power. Dalam soft power kita di Desa Mendahan membentuk intervensi berbasis masyarakat, dan masyarakat Mendahan hidup sehat tanpa narkoba. War on drugs.